Coba diikuti pakai tanda Jessica. Itu koktail. Itu di bar ya. Yang mau kami tanyakan Pak Jaksa, ketika dia sudah memesan kopi itu, dia masih jalan-jalan kah atau sebelum itu dia memang jalan-jalan? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu kemarin sudah terus. Itu waktu pembayaran bukan? Pesan koktail itu ya. Mesin, Pak. Menginput koktail, menginput pesanan koktail dan kopi. Ini tadi. Sekaligus. Setelah itu kan dia masih jalan-jalan ada ke lorong mana itu? Dan sambil menunggu itu Pak Jaksa, kami minta CCTV ini rekamannya dikasih kepada majelis juga ya. Ya, nanti ya. Jadi kami juga bisa melihat, mempelajari. Ini tahu enggak dia jalan ke sana? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi belum pesan itu ya. Baru pesan dia. Ini mau membayar, Pak. Membayar close bill. Setelah dari bar tadi melihat kemudian hilang dari tayangan CCTV yang bar ini muncul di sini, Marian mau close bill. Ya, itu mau bayar ya. Itu kopinya sudah ini. Ah, ini baru mau buat. Baru mau membuat tapi kopi sudah dibayar. Iya. Iya. Wajarkah seperti itu? Baru pesan dan belum ada orang yang mau minum, tiba-tiba sudah dibayar close bill. Kalau itu kan saya tidak tahu. Pernah terjadi seperti itu di sana? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Dari pernah. Mana saudara tahu? Tidak pernah. Soalnya kalau itu kan di tempat kita, itu dia makan dulu, minum dulu, bayarnya nanti. Makan enggak. Dulu. Iya, kalau kayak ke Starbucks baru. Setelah itu selesai baru bayar. Itu iya. Pada umum yang terjadi di iya, sana ya. Tapi betul. Untuk lebih jelasnya nanti kepada kasir kami tanyakan itu. Baik. Terus ini sekarang nih. Sudah bayar ya? Ini saya nuangin susu. Saudara menuangkan susu. Iya. Ya, saudara itu ya? Iya. Itu merek apa susunya itu? Kita pakainya Frozen Flag. Indomilk. Apa? Indomilk. Frozen Flag susu bendera. Oh. Baik. Lanjut, itu tadi campur. Kopinya terlihat ini majelis. Iya. Sudah terjadi ya.